Alright, seterusnya kita nak cerita mengenai Faiza Ilai yang telah dikecam ataupun ditegur oleh Fazura lah. Ianya berkisah pula. Bermula daripada anugerah Telenovela 2018 yang berlangsung pada Sabtu lalu. Dan di acara tersebut, Fazura tidak dapat menghadirkan diri. Kemudian trofi yang dimenang Fazura diwakili oleh peminat Fazura untuk terimalah. So, macam fan dia lah yang naik atas pentas ambil untuk pihak Fazura. Tapi yang tidak menariknya, tuan-tuan dan puan-puan, penyampai trofi tersebut, Faiza Ilai telah mengeluarkan kenyataan yang tidak begitu enak. So, jom kita sama-sama bersama dengan Faiza Ilai untuk mendengar sendiri penjelasan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. So, hari ini kita nak dapatkan Faiza Ilai sendiri untuk mendengarkan penjelasan daripadanya. Kita nak dengarkanlah sendiri penjelasan daripada Faiza. What actually happened and why you said those things? Whatever I said, they won't understand. My explanation is definitely a waste of time. Sebab video yang diletak itu tak habis sebenarnya. Sebelum saya announce siapa yang pemenang, saya ada sebut benda lain. Sebelum saya ada sebut, pemenangnya adalah pengganti yang tengah hot sekarang ni. Dan tiba-tiba orang lain datang. Itu saya maksudkan, oh Fazura. Maksudnya macam, orang lain. So saya macam, oh saya nak cuba beritahu sebab it's quite far the seat and the stage. Saya nak cuba beritahu yang naik tu bukan orang yang menang pula. Orang lain lah yang menang. Tak ada saya niat. Tak, come on lah. Kalau saya dalam IG saya tak pernah ambil report pun dengan orang. Nak cakap orang tu macam ni. Nak cakap pasal fizikal orang. Rasa orang-orang sekarang ni mulut terlalu lancang. Jadi sebab tu kadang-kadang saya tak nak ambil pot. Sebab kalau siapa yang ada kat situ dia tahu. Sebab orang tak bercakap pun hal ni sampai dia up benda tu. Kita nak tanya jugalah respon mengenai netizen yang macam kecam you juga. Sebab bila dia post benda yang macam tu, dia membuatkan orang cakap benda yang kadang-kadang tak betul. Menimbulkan fitnah, you mengajak orang untuk kecam dan membuat fitnah benda yang ada yang cakap kadang-kadang benda tu tak betul. Bagaimana pula dengan posting daripada Fazura sendiri? Janganlah body shaming orang lain. Macam saya cakap, I did not mention. Tak ada niat pun nak cakap pasal badan ni. Sebab budak tu tak gemuk. Tak ada orang cakap gemuk macam gemuk. Tak adalah. Bila dia post something yang macam tu, sebab saya tak tahu. Saya dibagi tahu orang yang pasal post tu. Dan tiba-tiba saya dapat DM yang macam, saya memang tak layan lah benda-benda yang tu kan. Bila saya try to explain, they said, oh no, you should have said sorry. Padahal dalam post yang saya dah letak tu, saya dah besar kan capital letter tu. I said, if budak itu ada terasa dengan gurauan saya tu, saya minta maaf. I said that, I even mentioned that, I apologize. Tapi, oh sepatutnya you apologize. Lah, korang ni memang sejenis bangsa yang tak tahu baca ke apa? My husband was not okay with that. Bila tiba-tiba nama dia pun terbalik sama. My husband think that particular person should not buat benda tu jadi besar. Bila benda tu sebetulnya tak ada apa-apa, sampai sekarang tak boleh fikir kenapa dia nak kena, kalau kononnya dia nak backup orang itu. Bukan macam tu cara dia.